Dalam kasus aborsi di Kuala Tunggal beberapa waktu lalu, kini Polres Tanjab Barat melakukan konferensi pers karena tersangka ARP dan SAP resmi dinyatakan sebagai tersangka, dan di lokasi kejadian di Hotel Setia Kuala Tunggal ditemukan beberapa barang bukti untuk alat aborsi tersebut, melakukan aborsi tersebut. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Berdasarkan keterangan ARP yang merupakan kekasih korban almarhum DM, perbuatan aborsi yang direncanakan tersebut bukan karena paksaan dari ARP. Namun kemauan sendiri dari almarhum DM sebab almarhum DM malu dan takut kehamilannya diketahui pihak keluarga. Karena perut almarhum DM semakin membesar, sehingga rencana aborsi tersebut harus dilakukan. Dalam konferensi pers ini, Kapolres Tanjab Barat, AKBP Padli menjelaskan, untuk kedua tersangka ARP dan SAP telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah terbukti sah menghilangkan nyawa seseorang sebab aborsi ini dilakukan secara ilegal. Diketahui, ARP dan almarhum DM yang merupakan sepasang kekasih ini masih berstatus mahasiswa dan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Palembang. Dijelaskan Padli, awalnya korban DM dan tersangka ARP berangkat dari Palembang menggunakan mobil rental menuju kota Kuala Tunggal. Sebelumnya sepasang kekasih tersebut telah berkomunikasi dengan tersangka SAP dan kemudian SAP mengarahkan untuk menuju Hotel Setia Jaya. DM dan ARP berada di hotel selama 2 hari dan selama 2 hari itu pula SAP memberikan sejumlah obat kepada DM untuk menggugurkan kandungan DM. Dengan perlengkapan seadanya, tersangka SAP melancarkan aksinya di kamar mandi hotel. Lahiran dilakukan secara normal, tersangka ARP juga sempat mendengarkan tangisan bayi, namun hanya sesaat saja. Sebab bayi yang baru dilahirkan almarhum DM tersebut dimasukkan tersangka SAP di dalam ember berisikan air. Selain itu, SAP juga meminta gunting kepada ARP untuk memotong plasenta yang belum keluar, bahkan SAP kemudian meminta ARP untuk mencari pembalut dan plastik hitam untuk membungkus bayi yang meninggal tersebut. Dari hasil pendalaman kasus diketahui tersangka SAP diberi upah sebesar Rp2.300.000 dan aborsi ini baru pertama kali dilakukan oleh SAP. Sudah 30 di hari yang sama ya, di hari Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023, almarhum saudari DM bersama dengan tersangka saudara ARP ini berangkat dari Palembang. Kemudian tiba di Kuala Tunggal pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari, DM menghubungi saudari SAP, menyampaikan kedatangannya di Kuala Tunggal, dan kemudian diarahkan oleh saudari SAP untuk check-in. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka kasus aborsi, ARP dan SAP ini dikenakan pasal berlapis. Adapun pasal yang disangkakan kedua tersangka yakni pasal 338 ancaman 15 tahun penjara, pasal 348 ayat 2 ancaman pidana 5 tahun penjara, pasal 80 ayat 3 diancam 15 tahun atau denda Rp3 miliar. Kedua tersangka, yang pertama adalah pasal 338. Barang siapa dengan sengaja merampasnya orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara selama 15 tahun. Berikutnya kami kenakan pasal 38 ayat 2. Barang siapa menyebabkan gugur atau matinya kandungan ya, bayi dalam kandungan seorang perempuan atas persetujuan dari perempuan, diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Nah, kemudian di ayat 2-nya ayat berikutnya ya, rekan-rekan, jika perbuatan tadi mengakibatkan perempuan tadi yang mengandung tadi meninggal, maka ancaman pidananya naik jadi 7 tahun. Kemudian di luar dua pasal tadi, kami kenakan juga pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau denda 3 miliar.
Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.